Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Selamat menunaikan ibadah puasa ya bagi yang berpuasa. Kesempatan kali ini saya mau buat pot bonsai nih kawan. Nah, belajar-belajar juga sambil belajar bikin bonsai sambil mengerjakan pot dari limbah kayu ini kawan. Saya ambil di sungai, saya potong. Nah, ini si lubang dia kayu bulat. Nah, jadi rencananya saya bikin pot bonsai. Apakah tahan atau tidak ya, dan manfaatkan yang ada aja nih kawan. Nah, ini kawannya sudah ada juga yang sudah selesai saya buat. Coba kita pergi ke sana kawan ya. Nah, ini bonsai asam saya kawan, asam Jawa, cuma belum terlalu jadi nih, tapi ini sudah lama usianya nih. Ini kawan ya. Nah, ini kawan, saya mau pindah ini pot yang sudah selesai saya buat kawan. Pot dari kayu ini kawan, dari limbah aja ini. Kayu anyut. Ya. Baguslah kelihatannya kawan, untuk saya lah. Nah, ini kawan. Untuk pot bonsai. Jadi rencananya ini saya mau jadikan tempatnya ada bonsai saya ini, bonsai kurma ini kawan. Bonsai kurma ini sudah lama usianya ini kawan. Ada sekitar lebih seminggu saya pindah di sini, tapi ini usianya mungkin ada setahun lebih sudah nih kawan. Kurma, saya coba-coba bisa kan bikin bonsai apa tidak ini, apakah ini bonsai atau tidak saya pun tidak tahu. Ya, tapi ini sudah pecah dia punya daun-daunnya. Nah, ini ada yang mau mati juga daunnya. Daunnya kemana saya kurangi? Karena kalau kurma kalau dia masih kecil kan, dia kalau dia tumbuh itu dia tidak pecah begini, seperti kita lihat ada contohnya sini kawan. Nah, ini bibit kurma ini kawan. Ini lebih kurang berapa bulan sudah ini? Mungkin mau 4 bulanan nih kawan. Kecil begini baru nih ini bibit kurma. Nah, ini daunnya panjang kan kawan. Nah. Kalau yang sudah pecah itu usianya sudah lama itu kawan, mengecil dia. Cuma kurang subur. Nah, ini karena daunnya saya kurang kemarin ini saya kurang ya daunnya. Ini sudah pecahkan daunnya kawan. Jadi potnya ini ada bola hanyut, saya ambil, saya bikin pot. Potnya saya pindah sini. Nah, ini kurma. Mengecil deh kawan memang. Jadi rencananya bonsai kurma ini saya pindah di sini kawan rencananya. Nah, saya pindah ini pot baru saya bikin, pot dari limbah juga nih. Dari kayu hanyut kemarin saya ambil, saya potong, saya jadikan lah ini. Pot. Nah, ini kurma kawan ya. Ada juga nih kurma kawan. Ini lama juga usianya kawan. Ini saya juga sudah bikin potnya juga nih. Saya mau ganti potnya nih. Nah, ini sudah berbatang nih kawan kan. Semoga kelihatan lah. Nah, sudah ada batangnya. Ini kurma juga nih kawan. Nah, cuma daunnya agak kurang sudah. Orang bikin bonsai kelapa, saya coba-coba bonsai kurma. Bisa, tapi ya dia berbatang, batang sudah kawan. Sudah batang. Kawan kan? Nah, ini pot biasa buat nih. Pot dari limbah kayu juga ini. Untuk bonsai. Jadi ada juga bonsai cherry ini. Cherry belum terlalu unik kelihatannya. Baru juga ini. Tapi ini sudah ada mungkin lebih bertahun juga usianya ini. Cuma saya belum bentuk. Nah, kembali sini kawan ya. Nah, kalau ini enggak tahu apa nih, bonsai apa namanya, saya enggak tahu ini. Kamboja kalau kamu bilang di sini. Ini bagus, akarnya bagus, membentuk dah. Cuma masih jelek, saya belajar, baru belajar kan kawan. Oh, ini asam Jawa kawan. Nah, ini kemarin saya pindah di sini. Ini pot saya buat juga nih dari kayu. Nah, kawan. Nah, ini dari bola-bola hanyut yang saya manfaati sajalah. Ada yang hanyut sambil saya bikin pot. Nanti kalau dia sudah jadi baru saya pindah lagi nanti. Nah, ini kayu juga saya buat nih kawan. Ini cherry Barbados ini. Saya coba-coba bikin bonsai, siapa tahu bisa ya kawan kan. Cuma enggak kelihatan betul, enggak jelas ya kawan ya.
Nah, ini asam jawa. Banyak saya potong-potong dari kemarin. Punya daun saya kurang. Karena saya pindah di sini, tempatnya bukan di sini. Jadi saya pindah di sini. Nah, daunnya saya kurangi. Nah. Oke dulu kawan ya. Dan bagi yang baru menemukan channel saya, mohon dibantu subscribe ya kawan. Like. Nah. Dan bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Saya doakan semoga kalian panjang umur, sehat selalu. Dan selalu dipermudahkan juga rezekinya ya kawan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan waalaikumsalam ya kawan ya. Pesannya.